Hitungan, hitungan. Hitung, hitung. Dua, dua, dua. Tiga, tiga, tiga. Delapan kurang satu siapa masuk? Ini loh, sama nih. Ini kurang satu juga. Gimana ini berapa? Oke, yang lain bagi dua, kiri kanan merah. Hari satu tengah. Yang satu di tengah mana tadi? Kiper. Dari kanan. Biar saya fokus ke tengah. Oke, yang lain mas, biar ini kan sama aja. Udah, sekarang kamu pas, kamu press biru buat sudut. Oke, kasih hitam, main bola pas sama kuning ya. Oke, dribble. Terus. Kamu keluar, kamu keluar. Jalan lagi sekarang merah, minta. Gas, press. Pas, press. Hei. Ulang, kasih. Oke, pas, press. Oke. Berikut, pat. Tinggal sini. Habis masing pressing. Ya. Udah jelas belum? Hei, kamu mana? Duh. Jelas. Nah, satu hal, perubahan sikap dari habis masing harus. Oke, yuk jalan, Jof. Press. Oke, jalan lagi. Berikut minta 10. Jangan langsung bengong. Thank you.
yuk. Ikut dia semua, yuk. Berhitung. Pertimbangannya. Oke, kemungkinan yang pertama. Oke, balik lagi. Yang kepres sekarang ada kemungkinan yang kedua. Dioper, terus dioper, nanti kan ngepresnya tingkat cepatnya nggak tinggi. Iya, terus umpannya juga di sini kadang. Kalau memang seperti ya? Itu, kalau memang saya seperti itu, stretching dulu. Kamu. Oke, kamu keluar dulu. Oke, pas. Sama tutupnya boleh bebas. Kalau sini tutupnya ya. Oke, mau pas. Balik lagi sekarang. Balik. Stop, biru. Sekarang kamu tutup juga tangannya. Oke, pas. Jap, tutup yang mau pas berarti harus apa? Yes. Oke, sekarang mau main likir. Wall pass atau lewat. Oke. Okay. Balik. Udah pemanasan. Pressing harus maksimal. Oke, okay. Go jalan. Press. Oke. Okay. Yeah, press. Yes, oke. Okay. Jalan lagi terus cepat. Stop. Yes, oke. Okay. Yes, oke. Okay. Bagus. Mana cepat. Stop. Pressing kemana? Pancoan nih. Iya, Jon. Oh, ini Jon. Bocahmu lho, Jon. Siap. Aku cintamu lho, Jon. Iki lho sing siap. Masing sukses iki. Siap iki. Aku runtuhin to iki. Siap. Keputusannya kan kudu cepet iki. Dribbling sama passing. Ball pass. Yes. Siap, press. Ya. Kirono. Aku ngene iki pernah. Mosok. Cuma Bali. Bukan. Aku iki bener apa ora? Kemudian sekarang ini saya mau lihat. Yes, bagus. Berikut minta merah. Ulang. Kemudian. Oke, main, go. Main. Press. Yes. Yes. Kamu ngapain sini? Kasih itu. Press. Yes, oke. Berikut. Press!
Bagus, bagus. Yes. Diputar. Jadi dia pakai kasih dalam bolanya lebih swing. Jadi dia harus swingnya pasangnya udah mengarah ke sana, dia pukul pakai bagian tengahnya akan ke bawah. Supaya bolanya jangan naik. Nah itu coaching point eksekusi. Terus penting banget masalah perubahan sikap setelah pas. Karena di dalam main kita bisa jadi passing salah atau terebut lawan back. Dari sini kita udah harus tanamkan, ya gitu. Terus banyak detail-detail. Oke, satu orang saya perlu. Pinjam bola satu. Bola satu. Satu orang. Tapi ini temboknya saya pas saya press. Atau sampean yang passing press. Saya yang tembok. Oke, pelan aja bolanya pelan, pasti. Oke. Nah, ini pas kalau kayak gini. Oke, tapi sering pemain ulang lagi. Pemain lari tanpa mikir, pas press. Terlalu. Jadi harus diatur pemain yang tembok. Terlalu mentah ini. Pemain yang tembok harus siap di sini. Oke, pas press. Pas, oke, lihat sedikit. Nah, udah. Jangan sampai dia cuma lari aja mendekat, akhirnya sudutnya hilang. Kebanyakan itu. Oke, detail-detail seperti itu. Mesti purpose. Oke, yuk, Dek. Mesti fungsional. Kalau dia cuma lari doang, dia lari mendekati ini, kadang-kadang nanti bolanya belum sampai, dia udah deket banget. Karena dia lari tanpa lihat, tanpa mikir. Ya, fungsional lah. Tapi kita lihat sekarang lari. Ya masih situ tadi. Ya. Saya udah saya sambil lari, mas. Saya sambil lari udah sambil mundur. Yes. Sambil lihat. Kalau memang dia ada di depan kita bisa break. Tapi kalau kita udah di sini nanti dia kasihnya ada di sini atau di sini susah. Karena bola enggak ada di depan kita. Oke. Enggak lagi. Enggak nanti. Sini. Pemain. Bola. Oke, saya perlu 12 orang. 6. Oke, 1 2 3 4 masuk ke keluar. Boleh sana. Yang 4 harus. Oke. Sekarang itu dulu. Cil. Itu biarin. Oke, main sekarang.
Mas. Salah satu contoh pelatih harus selalu. Oke, sekarang. Top. Sekarang. Kadang-kadang kita punya masalah. Masalahnya yang hitam sekarang ngerebut bolanya adalah kamu bagi sana. Saya harus pegang. Kalau udah pegang Biarin itu sudutnya kok. Kamu ikut. Stop. Begitu yang keempat, lari ke kotak yang sana. Lari, pas ke daerah. Dap, semuanya kita ke sana. Main. Semua main 4 lawan 2 di sana. Oke. Lagi. Stop. Pressing, sir. Ya, oke. Dribble. Ya. Oke, gol.
Ayo cok. Ada nono kesel di tengah itu Zan. Gana sing. Tengah kesel di tengahnya kali. Wah. Siapa yang belum tengah tadi? Oh, ini ancol. Di bandilnya pak. Oh, cepat bocor. Kami sering ngambil. Sering kumpul ya? Ya tapi nggak sering banget sih. Mungkin kalau dari 100 saya main. Ya tapi mompanya gimana? Mompanya sih biasa. Ya. Berapa hari? Berapa kali latihan? Itu dalam tempo 3 bulan. Ya. Kalau pertama sudah bisa. Dua hari sekali. Setiap ada kesempatan bisa pindah pun. Tergantung cuaca. Tergantung cuaca. Oke, stop. Oke, hantam ke depan. Gas. Keluar dua. Lim. Setelah dipompa, ada lim. Ada lim. Anu nih, ban Mas. Ban 12. Ulang, ulang, ulang. Kan cari anu bisa. Tapi kalau pompa lagi bisa? Enggak bisa. Melet.
Kalau kepes, kamu nggak bisa kompres. Loro musuh, katanya elektrik. Latihan, loh. Ini masuk.